coba. Kamu ngantuk ya? Kok saya ngantuk ya? Halo guys, sekarang kita udah berada di tengah-tengah sawah. Kita mau mencoba sebuah permainan yang konon katanya itu lebih serem dari Talking Angela. Kita mau mencoba membuktikan apakah benar ketika kita memainkan game tersebut akan terjadi sesuatu hal yang creepy-creepy di sini. Seperti apa sih? Ikutin kita terus. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilis Zone Channel bersama saya Dinski dan saya Aldo. Nah, ini kita udah berada di tengah-tengah sawah. Iya. Cuacanya cukup cerah ya, tapi berangin iya, dan dingin. Dingin banget di sini guys. Mungkin di kamera kedengeran ya suara angin lewat nih. Nah, jadi alasan kita di sawah dingin-dingin malam-malam begini, kita mau bikin sebuah video yang video itu masih ada kaitannya sama Talking Angela. Kita mau main-main permainan yang agak-agak mirip sama Talking Angela. Dan gamenya ini adalah game, pasti kalian udah tahu, Pau kan? Iya tahu. Karena di komen itu ada beberapa yang komen, katanya bang main Pau dong, katanya Pau itu lebih serem dari Talking Angela. Hah? Masa sih? Iya. Nah, jadi di sini kita mau ngebuktikan juga. Terus kenapa kok kita ada di sawah? Itu juga ada yang komen, katanya bang main Talking Angela di tengah sawah dong biar ngeri gitu katanya. Greget katanya. Nah, karena kita udah main Talking Angela di hutan kemarin. Dan di sini kita juga menjawab dua requestan komentar tadi. Yang satu suruh main Pau yang katanya lebih seru dari Talking Angela, dan satunya suruh main di tengah-tengah sawah biar agak greget serem. Iya. Nah, ini kita jawab. Kita di tengah sawah sambil main Pau. Aku tadi juga udah lihat nonton video salah satu YouTuber main Pau juga, dan itu juga ya agak serem sih, tapi aku belum percaya, kita belum percaya kalau kita itu enggak mencobanya langsung. Nah, maka dari itu kita berada di sini untuk memainkan game Pau tersebut. Jadi, Pau itu adalah game di mana kita memelihara hewan berbentuk bulat seperti kentang, mirip alien berwarna coklat yang bernama Pau. Awalnya, Pau berukuran kecil. Di sini kita memberi makan Pau, memandikan, menidurkan, bermain, ganti aksesoris, dan membuat Pau senang sehingga Pau bisa tumbuh dewasa. Nah, ini game Pau-nya udah aku install tadi. Pokoknya ngantuk guys. Ngantuk. Ini kita kasih makan dulu ya. Makanannya buah ceri. Tuh suara burungnya ngomong terus. Kaget dong. Udah gak mau. Oh, dia sakit ternyata. Kita obatin. Yes. Achievement unlocked lagi. Kenapa sih ini, Pau? Gue kok jadi deg-degan ya?
kayaknya sakit kayaknya. Iya itu. Itu matanya kayak panjang. Oh tidur ya? Coba tidur. Ngantuk. Ngantuk. Tapi ini yang gak nambah-nambah. Kenapa? Oh iya ngantuk dia. Iya. Dia gini apa? Itu apa namanya? Tangkap bahasa Jawa. Muap, muap. Muap ya, muap. Dia ngantuk. Kita cuman waktu enggak mau tidur dulu. Jangan. Kita tunggu tidur dulu berarti ya. Udah, kita tunggu dulu aja. Hai. Udah langsung aja kita tanya-tanya Pau-nya. Kali aja dia menjawab pertanyaan kita. Misterius. Langsung aja kita coba. Halo Pau. Halo Pau. Kamu sudah Pau. Halo Pau. Halo Pau. Kamu ngantuk ya? Ngantuk ya? Kamu ngantuk ya? Langsung ngantuk. Coba. Apa error ya? Coba. Kamu ngantuk ya? Sumpah. Ini emang enggak tahu efek Pau-nya ngantuk. Ini kan di sini ngantuk dia. Enggak. Ini kan di sini ngantuk. Kalau kita bertanya, kalau kita ngomong sesuatu sih Mas, enggak. Ini enggak tahu ya. Emang efek Pau-nya lagi ngantuk terus kita tanya dia ngomongnya. Maaf guys, ini kita keluarin sebentar. Kita enggak tahu ya, itu mungkin di sini Pau-nya emang efek lagi ngantuk. Jadi kalau kita tanya-tanya itu seolah-olah jawabnya telat. Iya enggak sih? Iya. Terus kayak double-double gitu. Double gitu. Terus gak, pas aku pertanyaan yang pertama tadi kan itu kayak enggak lengkap kan? Pas kamu, Pau, kamu ngantuk ya? Terus dia jawabnya cuma ngantuk ya. Ngantuk ya? Kamunya enggak ada. Entah ya ini kalau error atau emang ada sesuatunya kita enggak tahu. Enggak tahu. Karena ini baru pertama kali nyoba. Kita baru pertama kali nyoba. Lagi ya, dibuka lagi ya, coba. Pau. Pau. Normal. Kamu lagi ngapain, Pau? Kamu lagi ngapain, Pau? Kok tadi kamu jawabnya aneh? Ini jam berapa sih? Kamu tahu Talking Angela enggak? Kamu tahu enggak kita lagi di mana? Kamu tahu enggak kita lagi di mana? Kita lagi di sawah loh. Kita lagi di sawah loh. Kamu takut sama hantu enggak? Jangan-jangan kamu hantu lagi. Gak jawab. Jangan-jangan kamu hantu lagi. Jawabnya telat lagi. Telat. Kamu Pau apa bukan sih? Kok jawabnya telat mulu? Apa tadi itu yang terbang putih di belakang? Sumpah. Yang terbang putih di belakang tadi itu apa? Hewan ya? Hewan. Tuh. Tuh. Apa tadi mas? Suara burungnya semakin banyak, guys. Keganggu kok, mas?
merinding gak sih itu ya? Seperti oh, aku takutnya itu keganggu guys mereka. Bukan apa-apa ini sawahnya ya ngerti sendiri ya kalau kita ada masalah itu. Bapakku dulu juga pernah cerita pas masa kecil itu dia pernah lihat kayak orang kayak api kayak api kayak api terbang banyak tapi itu lama-lama menjauh gitu. Tapi itu pas bapakku masih kecil ya. Dulu kan di sini hutan-hutan gitu. Pau. Pau. Semua. Enggak. Ini beneran ya, guys. Ini tadi kan aku pas mertanyain Pau terus ada suara. Nyeok. Nyeok. Itu kirain suara burung yang dari belakang. Padahal enggak ada ya? Enggak ada. Suara burungnya kalau itu burung, udah kalau burung itu gini. Itu udah berhenti kan pas aku nanya tadi. Ini suaranya terus ada suara kresek-kresek gitu. Lagi ya. Coba. Pau. Dia pangap-pangap sendiri. Enggak tahu ini emang itu apa. Telat lagi. Emang karena si Ponya ngantuk kita nggak tahu loh ya. Halo Pau, main yuk Pau. Oh halo Pau. Tuh. Pau, kamu takut sama hantu nggak? Nggak mau jawab guys, apa emang dia? Pau. Kamu takut sama hantu nggak? Jangan, Edo jangan gitu dulu, sumpah raro cu aku gak aku ngene gini. Astaga. Wes diski gue prank dan kalian semua penonton gue prank. Astaga, cut kamera matikan. No, matikan. No, matikan enggak. Seneng ya. Prank seneng. Kirain beneran soalnya si Aldo ini agak kagetan terus penakut gitu. Jadi sumpah lucu. Aduh. Gue udah panik loh mau nelpon bapak gue tadi. Tuh kan makanya aku gak mesti di sini. Gak boleh bercanda. Parah banget di sini cengengesan. Enggak lagi jangan itu lagi sumpah. Gemes guys. Tadi tuh kirain beneran. Soalnya emang dari pas dari rumahku tadi tuh Aldo itu kayak gelagatnya tuh kayak orang lagi sakit gak enak badan iya, gitu. Iya, tadi udah merencanakan terus sih. Dia ini kan emang orangnya kagetan. Ya enggak penakut sih, cuma kagetan gitu aja. Kalau ada apa kaget. Jadi kan mungkin aku mikirnya dia cuma bengong aja kan biasanya yang banyak kena omong kan aku. Kamu cuma bengong gini nanti lihat apa terus kamu tiba-tiba masuk gitu. Aku takutku di situ gitu loh guys. Iya. Sini itu sampai sakit loh sini gue sumpah. Sini cenut gitu. Udah. Aduh. Parah.
ngeprank teman-teman kita yang baru ini. Iya. Kamu jangan ngeprank aku dong, jangan gitu. Aduh. Iya kan kamu kong kali kong dulu sama aku gitu. Pas aku iya, juga ikutan iya. ngeprank kan nggak lucu. Aduh, di mana-mana yang ngeprank itu semua ya. Malah aku nak prank juga. Terima kasih banget ya, ya yang kalian yang sering komen ya, kalau kita tiap upload yang video. Yang sering dukung juga. Yang sering dukung, yang loyal, yang setia. Ya. Kami terima kasih banget. Baru kita upload video, kalian udah komen ya, langsung. Komen langsung rebutan loh, rebutan pertama, jadi yang pertama. Ya. Tapi kalau bagi kita sih enggak masalah gak ya. Pertama, enggak pertama, pertama enggak masalah. Sudah ditonton aja sudah seneng. Ditonton, di komen, ya. Di like aja kita udah seneng banget. Apalagi ditambah di share ke teman-temannya ya. Itu wah kita tambah bahagia banget. Udah itu tadi aduh gara-gara ya. Aldo ngeprank tadi sini gue jadi agak-agak pening sakit-sakit gitu di sini Jika kalian suka video ini please klik tombol like, share video ini ke teman-teman kalian dan yang paling penting adalah subscribe channel Barsilizon agar kalian bisa mendapatkan updatean video-video terbaru lainnya dari kita yang kita upload setiap hari Senin dan Kamis. Klik juga ikon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu bisa masuk ke notifikasi atau pemberitahuan kalian. Maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Aduh, jangan gitu. Aduh, jangan lihat, aduh. Aduh. Iya, itu sumpah. Gue.